Emi apa deh? Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau cek lokasi tesnya April buat besok di kampus Universitas Saloh Leo. Nah ini sudah sore. Jadi kalian yang menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar saya rajin upload video. Dan di sini posisinya kita lagi berada di Poasi ya. Hah? Hah? Oh. Nanti kita cari yang di depan lagi ya lagi. Jalannya ini dua jalur tapi agak sempit, jadi ada mobil di belakang. Jadi di sini kita tidak bisa melambat karena kasihan mobil di belakang. Mereka mengikuti kecepatannya kita. Semoga ini anginnya tidak terlalu kentara ya. Karena ini sumber suaranya saya ambil melalui perekaman HP. Ini sudah sore ya. Sudah lama ya saya tidak mengupload video perjalanan. Dan kali ini kita upload lagi. Kita mau jalan-jalan, guys. Di lorong sini ada apa kayaknya? Kita cek di lorong sini. Oh, itu ada. Kita singgah. Buang sampah lu guys, lempar. Ah, oke. Okay. Sat. Ping motornya. Jam berapa ini Apri? Jam berapa ini? Jam 4 tapi kayak masih panas sekali Pak. Kayak masih paling panas. Padahal ini tadi malam saya sudah atur dia punya ini lensa kamera, tapi kok tiba-tiba kayak ada warna-warna pinknya begitu di sudut. Pasti kalian melihat kan ada warna pink. Saya kurang tahu kenapa itu, kenapa ada warna pink. Karena tadi ini webcam ini kan sudah lama saya tidak gunakan, dan tadi malam saya baru atur-atur kembali karena emang rencananya saya mau pakai hari ini buat jalan-jalan. Karena hari ini saya antar adik saya buat cek lokasi tesnya buat besok. Apa katanya apa nih? Anu, Siska? Apa kata Siska? Ayo. Jadi tadi malam saya ini cek-cek, saya tes-tes atur biarkan bagus kualitasnya. Dan begitu saya mau pakai tadi sore alias waktu mau jalan ini, kok kayak ada warna pink-pinknya di samping. Saya juga bingung kenapa, sepertinya ini cermin lensanya bergeser. Tapi ya karena saya mau pakai juga ya pakai saja biar ada warna pinknya, nanti lagi baru saya atur ya guys ya. Aduh, jalannya kita lagi berada di bundaran tank zaman penjajahan ini guys. Katanya ini tanknya asli. Set. Thank you.
Oke, kita lewat jalan potong saja ya guys ya. Entahlah ini jalan potongnya atau sama saja sepertinya. Sama saja sih. Set set. Jadi ini sore hari ya, bertepatan sama anak-anak kuliah pulang. Tapi ini sepertinya ini anak-anak tes kayaknya. Jadi di sini itu kalau misalnya sore suka macet karena orang pulang dari kuliah. Wah. Lokasi mampir ke Bumian toh? Iya. Oke, ke Bumian. Balik dulu guys. Wow, mobil yang kemana nih? Asrama Bidik Misi apa nih? Asrama Bidik Misi. Dan kita sudah di kompleks kampus Unhalu. Dan ini bagian Perdos. Kita ambil kanan dulu. Oke. Ini Fakultas Dede. Fakultas Pertanian. Oh, ini polisi tidurnya gede. Sai. Oh. Ini Fakultasnya Larto, no. Pertanian. Kok kayak hutan jalan ya, Pak? Sini tempatnya semua besok, Apri. Ini Kebumian toh. Apakah tuh? Oh, itu jam. Teknologi Kebumian. Cuaca ini kah? Di GKU Fakultas Kebumian dan Teknologi Teknologi Kebumian 1. Kita masuk cek dalam ruangannya. Nah, saya kita cek dulu. Ruang, oh, lab komputer. Ruang lab komputer. Ini teknik pertambangan.
tangki pertambangan. Lab komputer FTK. Ya, sampai di sana. Yang di sampingnya. Coba kita cek yang samping. Ini kayak rongkul ya kayaknya. Tidak lab komputer ya kayak sini. Oh, di sini apa ini banyak anu orang ini. Ini yang banyak orang yang berarti di sini. Masih orang tes toh? Iya. Oh, ini berarti. Di situ nanti kamu itu. Itu ya? Toh? Laboratorium komputer FITK. Oh. Kita coba di situ. Sekir muter adona. Sekir muter adona. Baik sekali mereka ini.
Lah. Saya kira dona. Wala dona. Tahu. Dari Morosi. Terima kasih.